Beritur ini cara untuk mematikan HP Realme. Jadi berbagai cara untuk mematikan HP Realme bisa kalian tonton sampai habis. Pertama kalian bisa lihat di sini kalau kita tekan tombol daya biasanya muncul Google. Tapi kalau kalian sudah setting itu langsung muncul menu matikan daya. Jadi supaya kalian menghilangkan Google itu kalian bisa buka pengaturan. Pilih yang ini pengaturan sistem, kemudian pilih tombol daya, pilih tekan tahan tombol daya, pilih yang ini tombol menu. Ini diubah ke tombol menu. Ketika kalian tekan, nah dia muncul matikan daya. Kemudian untuk kalian yang ingin matikan daya tanpa menekan tombol power, itu maksudnya tanpa menyentuh layar, itu harus pakai tombol power dan tombol volume atas, tapi ditekan selama 10 detik. Dia tidak mati, cuman mati sebentar lalu hidup lagi. Jadi itu solusinya kalau mungkin kalian tidak bisa menyentuh atau lagi hang seperti ini. Tekan tombol daya dan tombol volume atas selama 10 detik. Nah, HP-nya mati. Dia akan hidup lagi seperti ini. Jadi sebentar saja, tidak mati total. Kalau untuk mati total itu harus pakai sentuh layar. Ini solusi untuk kalian yang mungkin HP-nya ngehang tidak bisa disentuh. Seperti itu.